Nah, pot-pot terakota inilah yang bisa membuat ruangan dan tanaman kalian makin estetik nih, homies. Kalau tadi kita udah milih tanaman kaktus dan potnya, sekarang kita mau potting kaktusnya nih, homies. Oke, homies, kita bakal potting nih sekarang. Dan kali ini kita bakal ditemenin dan diajarin sama Mas Gusti nih. Iya. Homies, ini dia bahan dan peralatan untuk potting. Ada pasir malang, ada juga sekam bakar, dan sekam mentah. Dan satu lagi, harus ada pot terakota mininya ini nih. Nah, sebelum kita potting atau pindah, kita harus apa ya, pukul-pukul dulu. Karena di dalam potnya ini dia ada akarnya, jadi biar nanti pas kita tarik akarnya nggak copot dan nggak apa ya, nggak susah gitu. Nah, diputar dia akan keluar. Iya. Nah, di sini bisa kelihatan ya akarnya ya. Oh, ini akar ya, Mas? Nah, ini udah punya akar. Akarnya juga udah mulai rimbun ya, udah besar. Nah, setelah itu kita siapin dulu si medianya, masukin setengah atau mungkin dikondisikan ya sesuai sama tingginya si kaktus ini. Oke, nah ini udah seperti ini. Ini tinggal diatur ya, kalau misalkan emang looks-nya maunya kelihatan lebih ke depan atau di tengah, itu sesuai selera aja. Okay. Setelah itu kita tambahin lagi medianya. Ini cukup, Mas, ya? Iya, sudah cukup. Sudah cukup juga. Oke, ini homies, kurang lebih kayak gini ya. Nah, nggak bakal keluar kan pasirnya setelah ini. Oh iya, homies. Ini benar-benar nggak keluar. Iya, padahal bawahnya bolong ya. Iya, itu dia. Oke, Mas Gusti. Thank you banget udah diajarin. Setelah ini kita pengen pilih-pilih nih ya. Iya. Kita pilih yang besar ya. Iya. Oke.